Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita akan melanjutkan belajar bersama kita untuk membaca ayat-ayat suci Al-Quran yang disertai dengan mempelajari hukum bacaan atau ilmu tajwid, mulai yang sangat mendasar yang bisa kita praktekkan dalam bacaan sehari-hari. Semoga senantiasa mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, kita mulai. Kita terlebih dahulu membaca ta'awudz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Membolehkan kita berhenti atau melanjutkan. Baik, kita ulang lagi. Qala ya Adamu anbi'hum bi asma'ihim. Lihat bacaannya. Ada mautabi'i qa fathah bertemu dengan alif yang disukun. Ya adamu adalah mad jaiz munfasil karena dua kalimat yang berbeda antara ya dan adamu. Mad jaiz munfasil, sedangkan alifnya yang memiliki fathah berdiri adalah mad badal, panjangnya dua harokat. Kemudian ambihum, am adalah bacaan dari iqlab, nun sukun bertemu dengan huruf ba, berbunyi huruf mim, mendengung, panjangnya dua harokat. Kemudian ambihum bi asma'ihim, ada mim sukun bertemu dengan ba, adalah bacaan dari ikhfa safawi. Apa? Ikhfa safawi, samar mendengungnya di antara dua bibir. Ikhfa khafiyun safawi baina safataini, antara dua bibir, panjangnya dua harokat. Ma'ihim adalah mad wajib muttasil, panjangnya lima harokat. Kita lanjutkan bacaannya. Falamma kita tidak boleh berhenti di sini, ada tanda waqaf yang melarang kita berhenti, maka kita harus mewasalkan, melanjutkan bacaan. Kita ulang lagi. Falamma falamma, mim yang bertasdid ini adalah
dhunnah musaddah, mendengung karena hurufnya berharokat tasdid, panjangnya dua harokat. Kemudian ma adalah mad jaiz munfasil, dua kalimat yang terpisah, panjangnya lima harokat. Iqlab dan sukun bertemu dengan huruf ba. Amba'ahum, mim sukun bertemu dengan ba adalah ihfa safari. Asma'ihim, man wajib muttasil, panjangnya lima harokat. Ihim, mim sukun bertemu dengan huruf qaf adalah idhar safawi. Qala matabi, aqul lakum, mim sukun bertemu alif juga idhar safawi. Inni ada gunnah dilanjutkan dengan ni ketika diwasalkan di depannya ada huruf alif menjadi mad jaiz munfasil, panjangnya lima harokat. Kita lanjutkan bacanya. Kita bisa memulainya dari kalimat inni. Inni a'lamu ghaibas samawati wal ardi wa a'lamu ma tubduna wa ma kuntum taktumun. Sampai sini terlalu panjang, sampai di sini juga boleh. Inni a'lamu ghaibas samawati wal ardi wa a'lamu ma, sampai wa a'lamu ma, kemudian dilanjutkan wa a'lamu ma tubduna wa ma kuntum taktumun. Ya, dilihat bacaannya ghai ada mad layin, mad artinya panjang, layinun artinya lentur. Ghai bacaan yang menjadi huruf i, bas, ghaibas, alif lam samsiah karena samar tidak dibaca alif lamnya. Kemudian sama wati ada mad badal, ada mad badal panjangnya dua harokat. Wal alif lam qomariyah karena alif lamnya dibaca dengan jelas. Wa a'lamu ma maltabi'i, panjang dua harokat. Hurufnya berapa matabi'i? Iya, ada tiga, alif, waw, iya. Tubduna, ada huruf qalqalah yaitu ba yang disukun, qaf, ta, ba, jim, dal. Ada lima huruf qalqalah. Ketika di tengah kalimat, dalam perjalanan, bukan dalam akhir bacaan, maka menjadi qalqalah sughra, memantul tapi kecil. Tubduna, du matabi'i panjangnya dua harokat. Wa ma matabi'i kun ihfa safawi, apa ihfa safawi, hurufnya ada 15 yaitu ta sa jim dal, dal zai sin sin, soddol to'zol fa kof kaf. Cara membacanya mendengung, samar panjangnya dua harokat. Kuntum, ada mim sukun bertemu dengan ta. Tentu ini mim sukun yang bertemu dengan selain huruf mim dan ba, menjadi idhar safawi. Tak hamus, tumun mad arid lis sukun, panjangnya 6 harokat.
boleh 4 harokat, boleh juga 2 harokat, minimal 2 harokat mengikuti dari panjang mad aslinya, mad tabi'i, sebelum bertemu dengan nun yang disukunkan menjadi mad arid lisukun. Kita lanjutkan sedikit lagi. Wa in qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis. Sampai waqaf mutlak di sini dianjurkan untuk berhenti lebih baik. Kita ulang lagi. Wa in qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis. Ya. Ada wa in qulna matabi'i lil malaikati, panjangnya 5 harokat, disebut dengan mad wajib muttasil, judu matabi'i li'a mad badal, karena ada fathah pengganti alif yang berdiri, fasajadu du illa adalah mad jaiz munfasil, panjangnya 5 harokat, illa mad jaiz munfasil ib qalqala sughra li matabi lis mad arid lis sukun. Kalau kita wakufkan di sini dan berhenti karena huruf sin yang datang setelah huruf maut yang disukun kemudian disukunkan karena wakuf atau berhenti, panjangnya 6 harokat, minimal 2 harokat. Kita lanjutkan. Aba wastakbarum, boleh sampai sini, juga boleh dilanjutkan. Aba wastakbarum kana minal kafirin. Ulang lagi. Aba badan wastak hamus bar wa kana nirohnya tafhim karena ada harokat fathah sebelumnya, bacaannya ro tebal, wa kana matabi'i, waqafnya waqaf yang membolehkan kita berhenti atau boleh juga kita melanjutkannya, minal alif lam qamariyah karena alif lamnya dibaca dengan jelas. Ka mad badal, asalnya kaf alif sukun fathah, ka alif sukunnya dibuang digantikan dengan fathah yang berdiri pengganti dari alif, maka disebut dengan mad badal, panjangnya 2 harokat. Firina, firina, kasrah bertemu dengan huruf ro berikutnya, maka bacaan ro menjadi tipis atau tarkik. Firina, firin, matabi'i yang berubah menjadi mad arid lisukun ketika diwakufkan pada huruf nun yang disukunkan. Baiklah, kita ulang sedikit lagi sambil menutup bacaan kita. Aba واستكبر وكان من الكافرين.
Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.